dari hutan-hutan tuh. Sebenarnya ada musolahnya juga di sini, guys. Tuh ada musolahnya juga. Ini masih kepake. Masih kepake musolahnya di sini, guys. Airnya di sini segar karena di sini itu kalau malam nggak ada yang berani ke sini, guys. Kalau malam itu hawanya itu gimana ya? Seperti itulah. Tapi airnya itu jernih, jernih, jernih. Jernih banget. Tuh, airnya seperti itu. Jernih kan, guys? Tuh, tapi di pegunungan gitu. Tapi airnya jernih, sejernih-jernihnya. Airnya itu seger. Seger banget, guys. Jernih. Itu dari atas. Terus turun ke bawah gini. Nah, itu emang dari dulu itu peninggalannya seperti ini. Orang kalau ngambil air di sini gitu, kalau mau mandi di sini itu seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, tanya-tanya sama Mariam, itu di mana sih, Mas? Ini di daerah Jember, guys. Sebenarnya di sini itu kalau malam tuh aura-auranya, aura-aura begitulah. Aura-aura begitu katanya sih, tapi emang kejadiannya emang iya, Mama Reni pernah gitu loh. Tapi yang mau ngomong tuh di sini gitu. Jadi gimana lah? Ini biasanya kalau malam kalau habis maghrib ada ikan. Ikan yang kayak tangan gitu loh, guys. Ikan yang besarnya kayak tangan gitu. Kok kurang tahu itu ikan apa. Mungkin ikan itu juga penunggunya sini juga ya, guys. Penunggunya sini juga begitu loh, guys. Lagi syuting. Itu ada siapakah? Ada orang lewat. Tuh. Lagi lewat. Barusan lewat sini. Tuh, mau ke Mandrose, nggak tahu ya. Ini ada tempat ganti baju ya. Itu ada ibu-ibu ngambil air juga, nyuci baju di sebelah sana tuh.